Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sahabat museum, museum diatiku. Ya, apa kabar semuanya, para peserta yang berbahagia. Hari ini kita bertemu dalam seminar daring dengan tema Museum Berinovasi, Cantik, dan Berbudaya. Selama PPKM tentu banyak sekali perbaikan dan inovasi yang dilakukan dan tentunya harapan kita museum bisa segera menyapa kembali sahabat museum dengan tampilan yang lebih cantik dan punya tetap dengan kepribadian yang berbudaya. Dan hari ini akan dibahas bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir. Saya sapa dulu yang pertama, tentunya kami akan menyapa Kepala Museum Bendeng Republik Jakarta, Bapak Dr. Suwardi. Selamat pagi, Bapak. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Alhamdulillah, sehat. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Suwardi yang bersama kegiatan hari ini. Kemudian saya juga akan menyapa kedua narasumber kami. Yang pertama Bapak Nurul Subahi, Sekolah Supadi, Sekolah Demokrasi Budaya. Ya, tentunya sehat juga. Dan yang kedua nanti kami akan bersama juga dengan Bapak Asep Topan, MSN, seorang kurator independen dan juga dosen FSR dari IKJ. Nah, sahabat museum, Anda sudah menunggu seperti apa nanti diskusi ini akan berlangsung secara asik dan menyenangkan. Tentunya harapannya akan ada output yang bermanfaat untuk kita semua. Namun sebelum mulai, marilah kita awali dulu dengan berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa cukup. Dan berikutnya kita akan mendengarkan bersama, mari kita simak bersama sambutan dari Kepala Museum Bendeng Republik Yogyakarta kepada yang kami informasi Bapak Sekretaris Jelasnya, silakan. Terima kasih Mbak Isa, Duta Museum Bendeng Republik Yogyakarta selaku moderator webinar pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Yang sama-sama kita hormati selaku sesepuh kebudayaan dan juga permusiuman di Indonesia, yang terhormat Bapak Nunus Supardi, yang juga selaku narasumber pada pagi hari ini. Yang kedua, yang kami hormati Mas Asep Topan, juga narasumber kedua yang mewakili generasi muda pada saat ini, para pengelola museum yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dari seluruh penjuru Indonesia, juga para penggiat, para pemerhati, komunitas, dan semua yang hadir di dalam webinar Museum Bendeng Republik pada pagi hingga siang hari ini. Yang pertama tentu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat hidayah inayah barokah yang tercurahkan kepada kita semua sehingga pada pagi hingga siang hari ini kita tetap diberikan kesehatan dapat menghadiri webinar yang merupakan kegiatan rutin Museum Bendeng Republik Yogyakarta. Museum Bendeng Republik Yogyakarta pada hari ini mengadakan webinar dalam rangka untuk menyambut Hari Museum Indonesia yang jatuh pada tanggal 12 Oktober yang di tingkat nasional nanti akan diselenggarakan di Daerah Istimewa Yogyakarta bersamaan dengan 50 tahun Badan Musyawarah Usia Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga merupakan salah satu pengurus atau AMI yang berada di daerah yang menjadi embrio juga bagi berdirinya organisasi museum di Indonesia.
Tema nasional pada tahun ini, peringatan Hari Museum adalah bersama museum membangun ketangguhan bangsa. Hal itu tentu mengingatkan kita semua akan peran museum, bahwa museum itu adalah media untuk belajar mengenai masa lalu untuk masa kini dan masa depan. Belajar terhadap apa yang telah dicapai oleh bangsa kita melalui koleksi maupun tata pameran yang berada di museum kita masing-masing. Nah, sejalan dengan tema besar dari peringatan Hari Museum Indonesia itu, Museum Benteng Frederik Jakarta melaksanakan webinar pada pagi hari ini dengan mengambil tema Museum Berinovasi, Cantik, dan Berbudaya. Saya kira dengan adanya pandemi yang sudah berlangsung hampir 2 tahun ini menjadi pukulan bagi kita semua, termasuk teman-teman pengelola museum. Namun saya yakin hal itu tidak menyurutkan semangat kita. Terbukti teman-teman pengelola museum dari seluruh Indonesia kemudian menciptakan inovasi-inovasi untuk mengantarkan materi budaya kepada generasi kita, terutama generasi milenial, agar peran museum sebagai media untuk penguatan pendidikan karakter bagi generasi muda dapat tersampaikan. Nah, hari ini kita berbahagia sekali. Kedua narasumber, saya kira yang pertama tentu tidak asing lagi, beliau Pak Nunu Suparti yang sudah selalu sejak lama berkecimpung di dunia kebudayaan sehingga menjadi sesepuh kita dan juga menjadi sesepuh permusiuman pula dan bahkan ikut mengawal adanya Hari Museum melalui masukan-masukan beliau termasuk tulisan-tulisan beliau. Yang kedua juga kami berbahagia hari ini selain ada generasi pertama juga ada generasi kedua yang menjadi narasumber yang mewakili generasi muda yang nanti bisa kita ajak berdialog bersama untuk apa yang harus kita lakukan pada masa saat ini dalam menghadapi masa pandemi agar museum bisa berjalan dengan baik. Juga tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Mbak Ise Dewi selaku Duta Museum Benteng Frederik Jakarta yang juga selalu setia menemani kegiatan-kegiatan Museum Benteng Frederik Jakarta. Saya mengucapkan selamat berwebinar kepada semua peserta. Semoga hari ini kita mendapatkan pencerahan dari para sesepuh juga para ahlinya, juga termasuk dari generasi muda, agar museum kita bisa menjadi lebih baik, berinovasi, cantik, dan berbudaya sesuai dengan tugas dan fungsi museum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap dengan kepribadian berbudaya akan segera diberikan bersama dengan dua orang narasumber kami. Sekali lagi akan saya mention kedua narasumber kami. Yang pertama adalah Bapak Nunu Suparti, seorang pemerhati budaya, dan yang kedua adalah Bapak Asep Topan MSN atau biasa dipanggil Mas Topan gitu ya. Beliau adalah kurator independen dan juga dosen FSN IKJ. Dan sebelum kita mulai sesi diskusi hari ini, akan kami sampaikan beberapa informasi untuk para peserta dari pengelola museum, dari manajemen ataupun mungkin juga dari pihak umum masyarakat yang tertarik dengan kegiatan ini, bahwa yang pertama kami mohon dengan hormat seluruh partisipan dapat memasuki ruangan Zoom menggunakan nama yang digunakan pada saat mendaftar atau konfirmasi.
Jadi untuk Bapak Ibu peserta yang saat ini belum menggunakan nama yang tercantum pada saat mendaftar, mohon berkenan untuk diubah nama atau di rename. Monggo silakan untuk bisa diubah nama atau di rename. Jika sudah, kami ucapkan terima kasih. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kami mohon dapat mematikan audio selama sesi diskusi berlangsung. Kecuali ketika Anda ingin menyampaikan pertanyaan, nah itu bisa di-unmute dulu ya. Bagi yang bingung, mana yang di-unmute, yang ada gambar simbol seperti pengeras suara atau mikrofon di pojok kanan, nah itu bisa diklik, nanti akan mute ataupun unmute. Kemudian yang kedua, yang ketiga maksud kami, untuk kolom chat hanya digunakan panitia untuk memberikan informasi terkait kegiatan. Jadi jika Bapak Ibu akan bertanya secara langsung, silakan bisa klik raise hand, di reaction, atau jika memang belum tahu bagaimana caranya, boleh bisa secara manual, nanti akan dicek oleh tim teknis kami, raise hand manual, ataupun bisa klik di reaction raise hand. Berikutnya untuk pertanyaan tertulis, itu akan diajukan saat presentasi, sudah mulai dari narasumber. Bapak Ibu partisipan bisa menyampaikan pertanyaan melalui aplikasi Slido, nanti akan di-share, atau bisa juga Anda langsung membuka slido.com dengan kode tagar Frederick. Atau ini dia, nah bisa tinggal di-scan aja barcode sudah di-share ini. Nanti bisa sampaikan pertanyaan apa, atau mungkin pernah mengalami satu kasus pada saat pengelolaan museum yang ingin disampaikan kepada narasumber kami. Baik, kita ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan sebelum sesi diskusi dimulai, dan kita akan segera mulai sesi usai jeda berikut. Sahabat Museum, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam seminar dari Museum Berinovasi, cantik dan berbudaya. Itu satu keutuhannya, kalau sekedar cantik tapi tidak berbudaya, tidak beretika, tidak bisa memberikan kepribadian yang baik, tentu akan kurang. Tapi berbudaya itu sebenarnya bisa melingkupi lebih besar lagi. Bisa dikatakan cantik itu masuk ke dalam sisi dari berbudaya tadi. Tapi betul atau tidak? Pemantik yang saya sampaikan baru saja, lebih baik kita segera untuk menyimak paparan langsung dari pemateri kami. Yang pertama saya ke Pak Nonus dulu. Selamat pagi, Pak Nonus, apa kabar? Ya, Pak Nonus, apakah sudah bersama dengan kami? Ya, sepertinya ada kendala teknis. Jika belum bisa terhubung dengan Pak Nur, saya ke
Mas Topan dulu ya, Mas Asep Topan. Selamat pagi, Mas. Apa kabar, Mas? Selamat pagi, Mbak Dewi. Mbak Isya atau Mbak Dewi saya panggil? Mbak Dewi, Mbak Isya ya? Ya, boleh. Yang mana aja. Ya, selamat pagi. Alhamdulillah kabar saya pagi ini baik. Oke, kegiatan sejauhnya apa aja nih, Mas? Seperti tadi Mbak Isya sebutkan, saya kurator independen dan dosen juga. Saat ini semua kegiatan masih dilakukan secara virtual, perkuliahan jarak jauh, sudah hampir 4 semester, dan untuk sebagai kurator sendiri kegiatan juga banyak juga daring juga, dan untuk kegiatan fisik masih belum sih, sejauh ini masih belum dilakukan. Jadi masih aktivitasnya masih mayoritas di rumah, gitu. Seperti itu, Mbak. Ya, baik. Dan sebelum kita lanjutkan, akan saya sampaikan dulu, ini ada biodata singkat dari Mas Asep Topan, riwayat hidupnya. Ini singkat sekali nih, Mas, ya. Hanya 2 paragraf ini, tapi dari 2 paragraf ini jangan keliru ya, sahabat museum, ya, ini bisa menyampaikan banyak sekali pengalaman yang beliau miliki. Mas Asep Topan adalah kurator independen dan pengajar seni rupa asal Jakarta, merupakan pengajar di Fakultas Seni Rupa Institut Kesenian Jakarta, dan sebelumnya pernah bekerja sebagai kurator sekaligus kepala Departemen Kuratorial dan Koleksi di Museum of Modern and Contemporary Art in Nusantara atau Museum Macan di Jakarta Barat tahun 2018 sampai dengan 2021 ya. Untuk gelar seni grafis, sarjana seni grafis di FSRIKJ, kemudian melanjutkan studi dalam kekuratoran di program pasca sarjana FSRD ITB dan menjadi partisipan dalam The Apple Curatorial Program di Amsterdam dari 2015 sampai dengan 2016. Keterlibatannya dalam berbagai forum juga cukup banyak, di antaranya residensi kurator di Helsinki International Curator Program di Finlandia tahun 2018. Kemudian ada proyek kuratorial Managing Displacement from the Geography di Gurun Atacama di Chile tahun 2018. Yang terakhir di Genoa Swiss tahun 2019. Berarti pada masa pandemi ini nggak bisa jalan-jalan ya, Mas, ya? Ya, di masa pandemi ini semua kegiatan yang berkaitan dengan traveling itu dihentikan, dan kebetulan yang tadi disebutkan yang di Swiss itu yang terakhir saya kira, yaitu akhir tahun 2018 itu. Ya, betul ya. Itu persis beberapa bulan kemudian kita ketemu dengan pandemi, tapi bukan berarti tidak bisa berkegiatan seperti kegiatan hari ini. Kita bisa menyelenggarakan seminar daring. Ya, silakan kalau demikian bisa diawali dulu materi dari Mas Asep Topan. Silakan, Mas. Saya share screen dari saya, Mbak, ya? Iya. Oke. Okay. Sudah terlihat, Mbak, screen saya? Ya, sudah bisa dilihat. Silakan, Mas. Oke. Okay, sudah terlihat. Ya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada rekan-rekan di Museum Benteng Frederburg atas undangannya kepada saya. Saya sangat merasa terhormat bisa berpartisipasi di sini. Saya ingin juga berdiskusi dengan rekan-rekan partisipan semua. Ingin banyak belajar juga dari Pak Nunus. Dan semoga kita bisa berdiskusi dengan gembira, kalau tadi kata Pak Suharja ya. Jadi saya memulai dengan judul yang memang ditawarkan dari panitia ya, dari Museum Frederburg. Ini adalah Museum Berinovasi Cantik dan Berbudaya. Saya ingin menekankan bahwa bagi saya sebetulnya inovasi itu tidak hanya terkait pada teknologi ya. Terkadang kita melihat inovasi itu sesuatu yang high tech gitu, maju gitu, serba canggih gitu. Tapi bagi saya inovasi itu sendiri adalah bagaimana kita memiliki pembaharuan dalam cara berpikir gitu, secara paradigmatis gitu, terhadap apa yang kita kerjakan, dalam hal ini adalah dalam praktik permuseuman. Dan cantik tentu saja berkaitan dengan tampilan apa yang kita lihat, karena cantik karena salah satu tugas utama museum kan menampilkan atau melakukan tata pamer gitu di dalam ruang museumnya. Bagaimanapun juga dia harus terlihat menarik gitu, terlihat cantik dan sebagainya. Dan berbudaya tentu saja melihat kepada akar kita sendiri gitu sebagai yang ada di Indonesia, meskipun kita banyak belajar dari banyak hal, ya, tidak hanya dari apa yang kita miliki di Indonesia. Oke, okay. Saya ingin sedikit memulai dari fungsi museum ya. Saya akan ini sangat menyederhanakan, jadi
yang saya kerjakan dan yang saya pahami saat ini adalah secara umum fungsi museum itu kan ada tiga. Yang pertama adalah merawat objek koleksi, jika museum itu memiliki koleksi ya, tapi saya kira mayoritas museum memiliki koleksi ya. Seperti misalkan melakukan konservasi, pendokumentasian, pendataan objek dan sebagainya. Tentu jenis museum juga sangat banyak ya. Jadi koleksi yang ditampilkan atau yang dimiliki itu kan bisa beragam. Latar belakang saya sebetulnya dari dunia seni, jadi pengalaman saya bekerja dengan institusi, dengan museum itu memang biasanya berurusan dengan objek seni gitu, karya seni ya, terutama seni rupa modern dan seni rupa kontemporer. Jadi mungkin penanganannya dalam misalkan dalam konservasi sedikit, bukan sedikit lah, tapi pasti berbeda dengan misalkan museum yang memang memiliki koleksi dari misalkan peninggalan-peninggalan purbakala misalkan, atau objek-objek tradisional yang banyak sekali terdapat di museum-museum di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah melakukan penelitian terhadap objek koleksi tersebut. Nah, penelitian ini terutama memang menjadi tanggung jawab tim kuratorial ya, kalau di dalam kasus yang pernah saya kerjakan. Kurator itu bekerja sama dengan konservator misalkan untuk merawat objek koleksi, melihat bagaimana sisi kesejarahannya, mempelajari gitu. Dan penelitian ini adalah satu upaya untuk memperluas, mengembangkan konteks sejarah dan pengetahuan yang bisa ditampilkan itu dari benda-benda koleksi tersebut. Tentu kalau kita lihat sebagai benda, objek-objek tersebut mungkin bisa saja sama gitu dengan benda lain yang ada di rumah kita gitu, atau yang sering kita temukan di kehidupan sehari-hari. Tapi pentingnya penelitian gitu, studi yang mendalam terhadap objek-objek tersebut bisa mengarahkan kita pada satu pemahaman yang lebih dalam lagi terhadap apa yang kita miliki dalam koleksi. Dan yang ketiga adalah menyajikan pameran untuk publik. Formatnya pameran mungkin bisa dikatakan sebagai format umum ya. Tadi Pak Suharja menyebutkan istilahnya adalah kalau tidak salah tata pameran atau tata pameran kalau tidak salah ya. Itu sama sebetulnya. Jadi bagaimana proses studi penulisan benda-benda koleksi, pembingkaian dalam periode sejarah tertentu, kemudian dihadirkan itu sebagai pengetahuan kepada publik. Jadi ini tanggung jawab yang ketiga ini menjadi satu ranah yang bisa dikatakan eksternal lah. Kalau yang satu yang pertama dan kedua itu kan lebih internal. Artinya ada expertise untuk merawat dan kemudian juga mengkaji. Tapi kemudian dia dipilih, disajikan untuk masyarakat lebih luas lagi. Saya sebetulnya cukup kaget, bukan kaget sih, tapi agak sedikit apa ya istilahnya ya, bukan kaget sih, tapi membaca caption yang ada di Museum Frederbook itu di Instagram disebutnya old school sekali ya, kalau melihat museum itu sebagai sesuatu yang kuno dan sebagainya. Jadi saya tulis di sini old school gitu istilahnya. Saya meminjam dari tim museum. Tapi dalam tanda petik bisa dikatakan juga sebagai tradisional gitu. Museum yang tradisional atau dalam paradigma lama. Kita bisa melihat dari pertama tuh dari bangunannya. Bangunannya itu biasanya dari arsitektural klasik ya. Klasik itu dari zaman Yunani. Kemudian biasanya ada pilar-pilar seperti yang kita lihat di Museum Nasional. Nanti gambarnya bisa saya kasih lihat. Galeri Nasional Indonesia misalkan, dia kan ada pengaruh arsitektural klasik. Saya kira itu yang kita imajinasikan kalau kita mendengar kata museum gitu. Padahal pada prakteknya kan tidak hanya seperti itu, terutama di negara-negara yang memang sejarah permusiumannya berbeda dengan negara yang barat gitu, sebagai awal mula munculan museum. Kemudian museum itu biasanya, museum tradisional itu biasanya memiliki serangkaian protokol atau aturan yang protektif terhadap benda koleksi maupun bangunannya. Yang ketiga ada pemajangan display yang cenderung statis. Kemudian ada audiens yang telah terseleksi dalam tanda petik dengan sendirinya. Jadi audiensnya itu biasanya yang itu-itu aja gitu. Kalau saya ketika saya belajar di Belanda tuh
aneh sekali, saya bingung sekali melihat museum-museum itu ya, galeri-galeri di Eropa itu, dan saya juga ngobrol dengan pengelolanya bahwa mayoritas itu audiensnya itu adalah pensiunan, ibu-ibu orang kulit putih gitu, di atas 60 tahun gitu. Justru yang anak muda itu jarang sekali gitu. Sementara pengalaman saya di Indonesia gitu, anak muda itu jauh gitu lebih banyak untuk melihat pameran gitu, terutama pameran seni rupa ya yang di bidang saya sendiri. Jadi itu cukup membuka mata saya juga bahwa di dalam teks dijelaskan seperti itu ternyata memang betul gitu. Dan kemudian yang terakhir adalah praktisi museum utamanya berfokus pada benda koleksi dan kegiatan penelitian. Jadi lebih ke kegiatan internal museum. Ini yang saya pikir bisa dikatakan sebagai ciri-ciri museum tradisional ya. Masih kita bisa lihat praktiknya sekarang, tapi kita lihat beberapa gambar dulu. Saya iseng ya Google gitu. Kalau kita ngetik museum gitu di emoji kita gitu ya, di handphone kita, yang keluar tuh seperti apa sih gambarnya? Ternyata semuanya bangunan klasik. Gitu. Jadi karena memang itu imajinasi umum tentang museum ya, bangunannya harus klasik gitu. Kenapa bangunan ini penting itu sebagai objek, sebagai simbol? Karena dia menampilkan sebuah otoritas sebetulnya, otoritas pengetahuan. Jadi museum itu punya kekuatan membentuk sebuah pengetahuan yang nantinya akan dipercaya oleh publik gitu. Makanya di sini potensinya sangat besar, tapi juga resikonya sangat besar gitu ketika pengetahuan itu tidak disajikan dengan misalkan penelitian yang serius gitu. Karena dia punya power gitu, punya kekuatan untuk menentukan yang mana yang harus didisplay gitu, yang mana yang tidak didisplay. Berarti kan kalau yang tidak didisplay dia tidak tercatat dalam sejarah. Dia tidak disebut penting. Jadi ada kekuatan gitu, sebagai institusi yang menentukan yang mana yang menjadi pengetahuan dan mana yang tidak gitu. Nah, ini museum ini dari sisi arsitektural ya, Museum Nasional Indonesia kita lihat masih ada pilarnya, kemudian juga bangunannya juga bangunan klasik. Bahkan di kalau kita masuk ke dalamnya itu ada yang disebut peristyle gitu. Kalau dalam kaidah arsitektur Yunani itu dia seperti taman yang berada di dia adalah taman yang ada di tengah ruangan sebuah bangunan. Jadi ini sangat sangat klasik gitu. Karena ini peninggalan tentu saja ya, bukan dibuat oleh pemerintah Indonesia gitu. Nah, serangkaian protokol yang sering kita lihat di museum itu kurang lebih seperti ini. Oh, ini nggak boleh misalkan membawa benda di atas 30 x 40 cm ukurannya gitu. Kemudian tidak boleh menyalakan suara gitu. Kalau mau memotret tidak boleh memakai flash dan lain sebagainya, tidak boleh makan minum. Karena memang tujuannya untuk merawat menjaga agar si karya itu atau benda yang dipamerkan itu tidak rusak atau tidak berkurang gitu nilai tampilannya di dalam sebuah pameran. Nah, dari hal display ya, tadi saya menjelaskan poin selanjutnya adalah pemajangan yang cenderung statis. Memang dalam sejarahnya gitu, museum itu kan bermula dari sebuah kegiatan orang-orang ilmuwan dan juga orang kaya sebetulnya ya, private sebetulnya, yang memang mengoleksi benda-benda unik gitu. bisa jadi dari binatang-binatang, benda-benda zaman dulu dan sebagainya. Disebutnya itu dulu sebelum ada istilah museum itu disebutnya Cabinet of Curiosity Cabinet. Jadi dia memang menjadi tempat pemajangan koleksi-koleksi ilmuwan-ilmuwan gitu terhadap apa yang dia temukan. Nah, kemudian tradisi ini berlanjut kemudian menjadi institusi dan kita bisa melihat ada sedikit tetap kesamaan gitu ya dalam cara pemajangan, ada vitrin, ada pemajangan di dinding, digantung dan lain sebagainya. Ini salah satu gambar awal ya dari Curiosity Cabinet yang bisa kita lihat. Nah, kita bisa lihat juga sebetulnya masih sama sebetulnya dalam beberapa aspek bagaimana kita melihat sesuatu yang ditampilkan di museum itu, terutama di museum yang memang masih memiliki pakem tertentu ya, seperti di Museum Nasional gitu. Bendanya itu harus dibalik kaca misalkan, penerangannya harus mengarah hanya kepada bendanya misalkan. Jadi itu salah satu
prinsip-prinsip yang diterapkan. Dan itu pekerjaan yang saya lakukan juga gitu sebagai kurator di museum, mempertimbangkan tampilan gitu, agar terlihat sekali lagi gitu, terlihat cantik gitu. Nah, kemudian apa sih gitu yang disebut selanjutnya, apa yang disebut dengan museum new school gitu. Kalau kita balikan gitu ya ke yang saat ini, karena pembahasannya kan mengenai museum yang saat ini yang inovatif gitu, yang berbudaya gitu. Nah, saya sebetulnya lebih menekankan pada bagaimana tadi yang saya sebut sebagai pembaharuan paradigma ya, atau cara berpikir dalam museum, sehingga dia inovasinya itu dari cara berpikir kan, bukan dari penerapan teknologi gitu. Yang pertama adalah secara mendasar menurut saya dia harus berorientasi pada audiens. Kadang-kadang istilah audiens ini bermacam-macam ya, ada yang disebut audiens, ada pengunjung, tapi kalau dalam bahasa Inggris itu audiens itu biasanya dibedakan dengan visitor. Jadi audiens itu biasanya lebih terlibat dengan benda-benda koleksinya, dengan apa yang dituliskan di apa namanya, di informasi. Tapi kalau visitor itu pengunjung, itu biasanya orang yang lewat aja bisa disebut pengunjung. Jadi ada keterlibatan yang lebih lah kalau kita sebut audiens. Mungkin kalau nanti Pak Nunus atau dari teman-teman ada yang punya padanan kata yang lebih tepat untuk audiens ini, silakan ya, saya bisa juga mendapat masukan. Kemudian yang kedua adalah museum itu lebih bersifat reflektif akan sejarah dan pengetahuan yang dibangunnya. Karena sebuah seperti yang tadi saya katakan ya, museum itu kan memproduksi sebuah pengetahuan dan kemudian melalui penelitian dan juga mendistribusikannya, menampilkannya dalam pameran. Tapi kan si pengetahuan yang berdasarkan penelitian itu dibuat oleh manusia, dan manusia kan pasti ada salahnya gitu, sehingga tidak menutup kemungkinan generasi setelahnya itu melakukan penelitian ulang dan menemukan fakta-fakta lain gitu dari apa yang telah ditemukan sebelumnya. Itu yang saya maksud reflektif gitu. Jadi tidak hanya museum itu tidak hanya berpaku pada apa yang dia pegang saat ini, tapi juga terus-menerus mempertanyakan secara kritis apa yang dia miliki, koleksi-koleksinya, dan juga apa yang dia tampilkan itu dalam pameran-pamerannya. Karena dia saya lihat sebagai pengetahuan gitu yang dibangun, bukan hanya sebagai objek hasil ciptaan manusia gitu, tapi ada pengetahuan. Dan tentu saja gitu ya, museum saat ini itu biasanya menawarkan keberagaman tontonan atau spectatorship yang menghadirkan pengetahuan dan hiburan pada saat yang bersamaan. Kita bisa melihat tadi di bumpernya Museum Prada Book sangat bagus sekali ya, ada tidak hanya pameran itu yang dilihatkan, tapi juga ada tur sejarah, ada apa namanya, dialog, ada diskusi. Itu salah satu upaya yang memang inovasi yang bisa dilakukan untuk bagaimana mendekatkan gitu si museum dengan publiknya gitu. Sumbernya saya kira itu pasti dari apa yang dimiliki, dari koleksi. Misalkan itu yang pernah saya kerjakan itu, ketika saya membuat program publik gitu, banyak sekali yang berdasarkan dari karya-karya yang memang ada di koleksi museum gitu. Misalkan ketika hari kemerdekaan Indonesia, saya menyelenggarakan diskusi yang berkaitan dengan pidato Bung Karno gitu, karena dia bersumber dari lukisannya Sujana Keton gitu. Misalkan seperti itu. Jadi elaborasinya bisa sangat jauh gitu, dan itulah potensi-potensi itu yang bisa dipikirkan secara kreatif oleh praktisi museum. Jadi tidak hanya dalam format pemajangan misalkan. Nah, berkaitan juga dengan museum yang bisa dikatakan new school ya, atau museum yang baru itu, ada beberapa sedikit sisi bukan kesejarahan mungkin ya, tapi kayak perkembangan yang bisa kita bahas gitu ya, dalam konteks global ya. Yang pertama itu ada istilahnya Bilbao Effect. Bilbao Effect ini adalah satu peristiwa yang sangat berpengaruh dalam dunia permuseuman, karena di saat Guggenheim membangun museumnya di kota Bilbao di Spanyol. Waktu itu museumnya itu sangat mentereng ya, seperti ini. Jadi si Guggenheim Museum Bilbao ini dibangun tahun 97, dan dia merekrut Frank Gehry sebagai arsitek gitu, desainer museumnya. Kalau kita lihat image museum seperti ini dengan titanium yang sangat mengkilat,
dengan image museum yang seperti ini kan sudah bertolak belakang ya, sangat berbeda gitu. Yang sebelumnya seperti ini gitu, sangat klasik, Hellenistik, tapi di sini kita melihatnya sudah sangat ekspresif gitu, kontemporer gitu. Bahkan kalau kita berjalan gitu ya, sampai ke bukit ini, misalnya ke bukit di ujung sini, dia akan terlihat mengkilap gitu. Jadi dia sebagai bangunan sangat menonjol gitu. Dan Bilbao Effect ini adalah kemudian menyebar ke berbagai kota di dunia yang kemudian membuat semacam demam permusiuman. Jadi museum itu berlomba-lomba membuat dirinya berbeda satu dengan yang lainnya. Karena pengaruh globalisasi, pengaruh industri kreatif, sehingga di poin selanjutnya adalah gagasan lokasi di dalam museum itu berubah menjadi destinasi. Karena dia tidak hanya menjadi sebagai tempat kita belajar mengenai sesuatu, tapi dia juga adalah sebagai objek wisata, destinasi. Gitu. Bukan hanya lokasi, tapi destinasi. Dan kemudian mengikuti tren pariwisata global, pariwisata dan globalisasi. Setelah 90-an kan sebetulnya perputaran manusia itu kan lebih lebih luas lagi ya, sebelum pandemi ya. 90-an dan sebelum pandemi itu kan orang tuh kalau kita lihat di Instagram atau di mana gitu, banyak banget orang tuh yang traveling gitu, menjadi ngetren gitu. Nah, sebetulnya museum permusiuman itu ada di pusaran itu sebetulnya, dengan tren traveling, dengan tren berwisata itu mereka berlomba-lomba gitu, untuk menjadi salah satu pelaku yang diminati gitu. Kemudian yang terakhir adalah karena memang saking banyaknya pengunjung, audiens yang mulai tertarik dengan museum, museum ini berinovasi untuk menciptakan dialog dengan audiensnya. Ya, dialog ini bukan hanya dalam format yang formal ya, seperti diskusi, tapi bagaimana melibatkan mereka dalam program-program museum yang lebih interaktif. Ini tadi gambar museum. Nah, ini adalah satu contoh kasus yang bagi saya sangat menarik ya. Ini bukan di Indonesia ya, saya belum menemukan kasusnya di Indonesia, tapi ini bisa menjadi bahan diskusi saya kira. Jadi mengenai penjelasan saya mengenai museum yang reflektif tadi ya, di sini ya, museum bersifat reflektif akan sejarah dan pengetahuan. Jadi pada tahun 2018, salah satu museum di Amerika bernama American Museum of Natural History memperbaharui diorama. Ini kan diorama ya, diorama yang dibuat pada tahun 1939. Jadi dalam diorama ini ceritanya itu adalah mengisahkan orang-orang Belanda yang baru mendarat di Amerika Utara dan bertemu orang-orang suku asli atau indigenous gitu. Nah, di sini ini kan sangat sensitif ya isunya mengenai suku asli, mengenai kolonialisme dan sebagainya. Pada tahun 39 si diorama ini dibuat persis seperti ini. Nah, tapi 2018 alih-alih menampilkan diorama dengan teks yang lama dengan sebutnya apa ya? Disebutnya kadang-kadang disebut didaktik atau pengantar atau teks lah, teks yang lama. Si tim museum ini mencoba berpikir lebih kritis gitu. Jadi dia mengundang para ahli yang mau bisa membaca sejarah gitu, mendiskusikan apa sih sebetulnya yang hilang dari diorama ini gitu. Misalkan ada penelitian yang menunjukkan bahwa sebetulnya dalam ini kan namanya suku Lenape ya, di Indian ini namanya suku Lenape ini, pemimpinnya itu ada perempuan loh yang ikut bernegosiasi dalam banyak hal, tapi di diorama ini tidak ada perempuan gitu. Nah, berarti itu ada yang keliru gitu dalam penempatan sejarah. Terus di laut itu kenapa hanya ada kapal-kapal orang Belanda saja gitu, tidak ada sampan dari orang-orang Lenape ini, tidak ada. Jadi itulah yang kemudian dituliskan sebagai pertanyaan, sebagai bahan diskusi, dan juga menunjukkan bahwa si museum ini reflektif terhadap sejarahnya. Karena dia merasa ini perlu diperbaharui informasinya, tapi si objeknya sendiri, si museum, si diorama sendiri tidak perlu dihancurkan. Pada prinsipnya apa yang dipajang di museum kan seperti yang saya bilang sebelumnya, dia kan dibuat oleh manusia gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan dia ada kesalahan juga. Oleh karenanya di generasi selanjutnya harus terus-menerus melakukan refleksi gitu, melihat apa yang belum
terbaca pada saat itu. Karena pada intinya sebetulnya dia dapat digunakan untuk membantu memperbaiki kesalahan yang sebelumnya dilakukan gitu dalam contoh diorama ini ya, dengan cara yang lebih mendidik dan transparan dan juga mengakui sejarah yang mungkin sulit untuk ditelan gitu ya oleh beberapa kalangan. Nah, saya kira ini bisa menjadi contoh yang menarik untuk memikirkan apa yang bisa kita lihat di dalam konteks Indonesia gitu. Misalkan di beberapa museum kan banyak tuh ininya apa diorama gitu. Saya kira di Museum Frederbuk juga ada ya gitu. Misalkan pidato ketika pembentukan Budi Utomo dan lain sebagainya gitu. Mari kita lihat lagi gitu. Tidak hanya di Museum Frederbuk lah, di Monas dan dimanapun itu kan peristiwa sejarah. Gitu. Jadi ini yang tadi saya contohkan sebagai refleksi ya, museum yang bersifat reflektif. Nah jadi pada kasus tersebut, diorama tersebut tidak ditutup atau dihancurkan. Tetapi staf museum memutuskan bahwa sejarah ini penting untuk dibahas dan transparansi diperlukan, terutama bila objek yang dipamerkan akan mempengaruhi persepsi pengunjung. Selain itu, inovasi lain ya, misalkan dia lebih terbuka kepada orang-orang yang memang memiliki perbedaan di dalam indera gitu. Misalkan ada ini salah satu screen capture dari museum di Belanda ya, yang museum seni rupa ya, yang dia memberikan tour untuk orang buta gitu, untuk teman-teman tunanetra atau yang memiliki permasalahan penglihatan. Jadi sebetulnya kan secara kalau kita lihat kan melihat itu kan satu hal yang penting dalam berinteraksi dengan karya itu. Tapi bagaimana dia juga tidak mengecualikan orang yang memang memiliki perbedaan itu dalam melihat. Jadi PR-nya mungkin akan banyak sekali gitu ya. Artinya perlu melibatkan teknologi, perlu melibatkan ahli dalam bahasa dan lain sebagainya, komunikasi. Tapi itu upaya yang perlu dilakukan sehingga museum itu menjadi lebih inklusif gitu, tidak hanya untuk kalangan tertentu saja. Atau misalkan ini yang saya berikan contoh di Indonesia di Museum Macan di tempat saya pernah bekerja. Pada dasarnya kan kalau kita memamerkan karya seni ya sebagai kurator ya, saya tuh selalu wanti-wanti karena karya seni itu kan harus dijaga ya. Biasanya nggak boleh disentuh gitu. Saya kira semua koleksi museum tuh nggak boleh disentuh ya kalau di pameran, kecuali dituliskan lain gitu. Karya seni itu nggak boleh disentuh karena dia berurusan dengan asuransi, kalau rusak tuh mahal harganya dan sebagainya. Nah, apa yang bisa dilakukan gitu biar karya seni itu bisa lebih dekat dengan pengunjung? Jadi di sini salah satu idenya adalah mengundang seniman membuat karya baru, tapi karyanya itu harus bisa dimainin gitu oleh anak-anak gitu. Jadi ruangnya itu memang interaksi, tapi dia karya seniman. Nah ini kan salah satu pemikiran yang mencoba menjembatani keterbatasan tadi, bahwa karya seni itu nggak boleh disentuh, nggak boleh diacak-acak gitu. Tapi dengan membuat memesan atau commission satu karya kepada satu seniman untuk membuat karya yang interaktif, dia bisa lebih leluasa juga gitu, berpikir dan anak-anak bisa ikut dalam tanda petik melukis gitu di karyanya dia gitu, dan ini jadi lebih interaktif gitu dengan anak-anak, dengan orang tua, tidak hanya melihat karya seni itu dengan jarak tertentu harus tidak boleh disentuh dan lain sebagainya. Nah ini kan pemajangan yang sifatnya lebih ini ya, lebih konvensional gitu. Ini yang ingin saya tunjukkan, mungkin saya bisa ganti screen ya. Jadi ini sedikit inovasi mengenai teknologi ya, atau dalam tampilan. Saya mencontohkan British Museum karena dia yang sudah mulai menggunakan website cukup canggih ya. Kalau kita lihat tampilan British Museum zaman dulu itu seperti ini. Dia objeknya ditumpuk, di vitrin, dan lain sebagainya. Tapi ketika pandemi, saya kok penasaran apakah mereka berinovasi juga gitu dengan dunia internet ini. Nah, saya akan coba share screen ya, bagaimana kalau di sini kan
kita lihat secara konvensional ya. Tapi kalau dipindahkan ke dunia digital itu seperti apa sih gitu ininya, apa tampilannya gitu. Oke. Sudah terlihat, Mbak, ini saya. Presentasi saya. Iya, sudah. Ini ulang lagi. Ya, sebentar. Ini sudah terlihat? Ya, sudah. Sudah. Nah, jadi kalau tadi kita lihat dari yang konvensional ya, di sini dia membuat seperti timeline, dan kita bisa melihat hanya dalam satu screen, gitu, satu layar. Misalkan timeline itu bisa digerakkan. Kita seolah menelusuri waktu gitu, lebih jauh. Kalau kita ingin melihat di sini titik ini ada apa sih di koleksinya? Oh, ada lukisan batu. Mundur lagi misalkan, lebih baru lagi. Titik ini ada apa misalkan? Ada porselen. Ada penjelasannya dan lain sebagainya. Jadi ini saya kira sedikit dari inovasi yang bisa dilakukan, terutama terkait pandemi ya, karena di dalam apa namanya di dalam kehidupan kita sebetulnya melihat sesuatu lebih dekat itu secara lebih nyata itu kan akan berbeda ya. Tapi untuk informasi atau pengetahuan tentu kita bisa mengakalinya gitu dengan teknologi, dan di sini sangat sangat informatif sekali gitu. Misalkan di sini ada kategorinya juga, misalkan art and design, kita bisa fokus ke sini, bisa juga semuanya. Kemudian ini yang paling baru misalkan. Jadi itu hanya satu saya kira ya yang menjadi contoh. Tentu masih banyak lagi, misalkan pameran yang memang bersifat fisik tapi kemudian dia ditampilkan dalam format 3D. Itu banyak sekali art fair dan sebagainya menggunakan itu, dan saya pikir teknologi itu bisa dikatakan sebagai penunjang saja sih, kalau menurut saya. Jadi karena dia akan terus berinovasi. Tapi cara berpikir ini yang saya kira perlu kita ubah. Jadi ini gagasan, sedikit catatan mengenai gagasan reflektivitas dalam praktik permuseuman yang saya catat ya. Yang pertama adalah melihat secara kritis pada pengetahuan dan praktik yang telah dipelajari. Yang kedua adalah menanyakan relevansinya bagi audiens melalui dialog tadi. Yang ketiga adalah melakukan penyesuaian dengan konteks saat ini. Dan yang keempat adalah melibatkan lapisan lain selain pekerja profesional museum dalam mengembangkan gagasan museum. Jadi ada keterlibatan dari berbagai banyak pihak ya, termasuk juga saya kira audiens. Nah ini ringkasan saja untuk merangkum apa yang tadi saya sebutkan sebagai museum new school tadi ya, untuk membandingkan dengan old school tadi. Yang pertama adalah inovasinya itu dari keterlibatan audiens yang semakin meningkat. Yang kedua, pengalaman melihat dan mengalami museum itu jadi lebih beragam melalui tour, melalui diskusi dan lain sebagainya. Kemudian bahkan melalui virtual juga ya. Kemudian penggunaan teknologi terbaru sebagai sarana penunjang. Ya saya tidak akan menekankan inovasi itu berarti teknologi ya, tapi dia harus bisa menjadi penunjang dan kita bisa memanfaatkan apa yang kita punya saat ini dari sisi teknologi. Yang keempat adalah implementasi gagasan DEI dalam museum, atau diversity, equity, accessibility dan inclusion, atau keragaman, kesetaraan, aksesibilitas dan inklusi. Dan yang terakhir mungkin adalah regenerasi praktisi permuseuman. Ini regenerasi itu bukan berarti mengganti staff ya, tapi lebih ke kita mengajak sebetulnya orang-orang muda untuk tertarik kepada permuseuman, sehingga dia bisa menjadi tidak hanya bekerja di museum, bisa jadi menjadi peneliti, menjadi orang yang memang kolaborator museum dan lain sebagainya. Itu akan menambah juga memperkaya dan menambah apa yang kemudian dihasilkan gitu oleh museum sebagai pengetahuan. Ya, saya kira ini slide terakhir saya, Mbak Isya. Ini adalah satu kutipan dari CEO museum di San Diego yang dia sebutkan bahwa hubungan kami dengan pengunjung adalah segalanya bagi kami. Jadi itu yang paling utama.
Itu sebabnya kami ada. Kami telah beralih dari penyedia jawaban yang otoritatif sebagai museum lama ya, menjadi penanya dan penyelenggara percakapan. Untuk bertindak sebagai penyelenggara, kita perlu menemui pengunjung di mana mereka berada. Untuk bertemu pengunjung, kita perlu memahami mereka. Dan untuk memahami mereka, kita perlu mendengarkan. Memang kita perlu benar-benar mendengarkan, karena bukan ingin menentukan bahwa kita itu benar, tapi kita mencari tahu bahwa mungkin saja kita itu salah. Jadi yang tadinya museum itu memberikan sebuah informasi, dia juga harus mendengarkan, saya kira, publik yang lebih luas. Terima kasih, Mbak Isya. Baik, terima kasih untuk Mas Asep Topan. Boleh kita berikan reaction dulu untuk pemateri pertama kita. Terima kasih yang berkenan bisa berikan applause ataupun love di reaction-nya. Terima kasih ada Mas Samuel, terima kasih Pak Nonos untuk tepuk tangannya. Pak Andi, terima kasih sudah memberikan reaction juga. Mas Imam juga. Dan kita memang kalau melihat materi yang tadi disampaikan oleh pembicara kita yang pertama ya, inovasi itu menjadi satu kunci inovasi dan bagaimana inovasi itu tidak hanya sekedar teknologi, tapi inovasi di antaranya dari pihak museum bisa menjadi penyelenggara percakapan bersama dengan masyarakat luas, berbagai pihak, keterlibatan dari berbagai pihak itu merupakan inovasi juga. Jadi bukan selalu tentang teknologi. Nah, tenang yang sudah ingin bertanya, sabar dulu, kalau mau bertanya langsung nanti Anda bisa klik raise hand usai paparan dari pemateri kita yang kedua. Tapi kalau mau menyampaikan pertanyaan tertulis, langsung bisa tuliskan di aplikasi Slido dengan tagar Fredo.org. Nanti bisa tuliskan pertanyaan dari partisipan semua, Bapak Ibu semua yang kami hormati. Nah, kita akan segera ke pemateri yang kedua dulu. Sudah bersama dengan kita dari awal tadi ada Pak Nunus Supardi Karso di Mejo. Saya ada ini, apakah saya bisa share screen? Saya ada TV singkat dari Pak Nunus. Beliau kelahiran Madiun 19 Agustus tahun 43. Kalau kita lihat semangat beliau luar biasa sekali ya, dan tetap tua, Mbak. Ini dalam kondisi sedang ada gangguan listrik pun langsung gercep kok ya. Gercep, makanya kalau sesi sharing nggak boleh dilewatkan. Terima kasih untuk sebelumnya. Dan ini riwayat pendidikan beliau, S1 di IKIP Malang tahun 70, mengikuti pendidikan singkat Planning and Evaluation di School for International Training di Amerika Serikat tahun 87, kemudian di Spava Bangkok tahun 87, Sespanas tahun 95, dan jabatan beliau ini ada tahun 85 sampai dengan 93 sebagai kepala bagian perencanaan, tahun 93 sampai dengan 99 beliau adalah sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan, tahun 99 sampai dengan 2001 direktur Direktorat Purbakala. Jadi memang tepat sekali kalau beliau dihadirkan untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan kita. Sebelum masuki masa pensiun, beliau pernah menjadi staf ahli Menteri Kebudayaan dan Pariwisata hingga November 2001, kemudian Sekretaris Utama Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata dari 2001 hingga 2003, kemudian memasuki masa pensiun. Bukan hanya itu, sahabat museum, tapi masih banyak sekali kegiatan. Kegiatan sampingannya ini tapi seperti kegiatan utama juga ya Pak Nunus ya? Iya. Karena banyak sekali. Jadi dari 24 jam itu benar-benar bisa dimanfaatkan secara efisien untuk sharing, ngobrol, menyambung, komunikasi dengan banyak orang. Berarti itu intinya panus terus berinovasi ya Pak ya. Seperti kalau kita mengambil istilahnya dari Mas Asep Topan tadi. Nah ini kegiatan beliau setelah pensiun, pengurus Badan Kerjasama Kesenian Indonesia. Saya geser begini supaya sahabat museum bisa menyaksikan juga. Banyak sekali nih sahabat museum, luar biasa. Jadi tanpa menunggu lama, kita akan segera dengarkan bersama paparan dari narasumber kita yang kedua, Bapak Nunus Supardi. Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bisa didengar? Bisa kami dengar dengan jelas, Pak Nunus? Silakan Pak. Oke, terima kasih. Jadi pertama yang ingin saya sampaikan, saya mohon maaf ini, tiba-tiba Jakarta kena gangguan listrik, di daerah saya itu mati, wilayah Jakarta Barat mati, sampai sekarang belum nyala, Mbak.
Gak apa-apa, Pak. Ini jadi modelnya kayak podcastan sekarang. Iya, saya ini berada di dalam mobil. Mobil saya nyalakan, kemudian kebetulan HP saya juga habis baterainya. Ya, baik. Pertama ingin saya sampaikan salam dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan seterusnya. Salam Pancasila. Baik. Setelah mendengar uraian Mas siapa? Mas Asep tadi. Ya, Mas Asep tadi. Terus terang saya memang ini lebih cocok Mas Asep lebih dulu. Saya kan usia tua, usia lanjut. Sudah hampir 80 tahun. Jadi cocok dimuseumkan gitu. Sudah waktunya dimuseumkan. Ya. Nah, sesuai dengan permintaan dari panitia, saya akan mencoba yang kira-kira sebenarnya hampir sama dengan apa yang sudah diutarakan oleh Mas Asep tadi. Tapi judulnya saya buat agak sedikit beda, berkreasi dan berinovasi dalam memajukan museum di Indonesia. Baik, lanjut Mbak. Nah, ini sejumlah gambaran atau sebagian dari gambaran bahwa jumlah museum di seluruh dunia itu sudah banyak sekali. Ini nanti kaitannya dengan masa pandemi ini, efek apa yang terjadi dari 94.000 museum di dunia ini. Lanjut. Lanjut, Mbak. Nah, kalau bicara tentang museum di Indonesia, ini sesuai dengan yang diminta Mbak Winarni pada waktu itu, saya suruh ngobrol sedikit tentang awal berdirinya museum di Indonesia. Itu sebenarnya kalau menurut beberapa catatan, selalu disebut sejak berdirinya Batavia Knotschap, Van Kunsten, and Wetenschappen, yang sekarang berubah menjadi Museum Nasional. Tapi sebenarnya jauh sebelum itu, hampir 100 tahun sebelumnya, Rumpius, itu seorang peneliti flora dan fauna di Maluku, Rumpius itu sebenarnya sudah merintis. Dia mengumpulkan beberapa artefak yang ada di Maluku dan dibuatkan sebuah bangunan, menjadi sebuah museum. Sayangnya setelah meninggal, museum ini tidak terpelihara dan bekasnya sampai sekarang tidak ditemukan. Jadi itu awal dari berdirinya museum di Indonesia. Berikutnya kemudian berdiri Museum Batavia Knotschap yang ada di sekarang menjadi Museum Nasional itu tahun 1778. Itu sebenarnya lembaganya, Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Seni Batavia. Nah, di dalam lembaga ini kemudian mengumpulkan koleksi-koleksi dan setelah cukup banyak, ditonton banyak orang, lalu berdirilah museum. Dan itu baru tahun 1868, jadi hampir 100 tahun kemudian. Lanjut. Nah, ini perkembangan museum di Indonesia. Jadi tampaknya memang agak tersendat dibandingkan dengan negara lain. Karena waktu itu, waktu Indonesia merdeka, sebenarnya Pak Amir Sutarga, bapak permusiuman kita itu, mempunyai gagasan paling tidak Indonesia sudah memiliki 1.000 museum. Ya, 1.000 museum. Tapi ternyata sampai sekarang baru 435 museum. Ya. Jadi masih jumlahnya masih cukup sedikit dibandingkan dengan negara-negara lain. Dan untuk Jogja sendiri itu sampai sekarang baru memiliki 38 museum, catatan terakhir kalau tidak salah. Jadi tidak ada 1% dari total museum yang ada di Indonesia. Lanjut. Lanjut, Mbak. Nah, saya mencoba menganalisis apakah jumlah yang sekarang ada, jumlah museum sekarang ada ini seimbang dengan jumlah
penduduk. Saya mencoba melihat negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, itu kita termasuk masih sangat tertinggal gitu ya. Karena jumlah museum yang ada di Indonesia itu masih apa namanya satu orang atau satu museum itu masih dikunjungi oleh sekitar 600 ribu orang. Sementara kalau di Jepang itu satu museum 22 ribu, Korea Selatan itu 66 ribu. Kemudian kota, kalau kota Washington itu memang kota kecil, apa jumlah penduduknya kecil, jadi satu museum dikunjungi 8.700 orang. Saya mencoba membandingkan ini karena itu tadi, museum pada hakikatnya adalah sebuah lembaga pendidikan, ilmu pengetahuan, kemudian keagamaan, dan seterusnya, seperti yang dijelaskan oleh Mas Asep tadi. Jadi, seyogianya ya, atau idealnya museum di Indonesia ya paling tidak seperti yang digagas Pak Amir, itu ada 1.000 museum lah, kira-kira begitu seluruh Indonesia. Sekarang baru 435. Lanjut. Lanjut, Mbak. Ya. Halo. Ya. Nah, ini kaitannya ini. Kaitannya dengan pandemi saya kira juga sudah banyak diketahui orang, itu akibatnya luar biasa ya. Itu dari kajian UNESCO saja 85 ribu museum dari 94 ribu tadi sekarang sudah tidak aktif. Jadi ini dampaknya memang luar biasa. Kemudian yang akan tutup segala macam luar biasa banyaknya. Termasuk apa namanya pengurangan jumlah pegawai kegiatan sampai ke apa namanya kebutuhan listrik segala ada itu datanya di UNESCO dan ICOM. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan bahwa pandemi ini pengaruhnya luar biasa terhadap museum terutama dalam kaitan dengan masa depan dari museum kita. Kalau sampai museum ini mengalami apa namanya ditutup misalnya, itu kan jauh dari apa yang kita cita-citakan supaya jumlah museum makin tambah. Nah, untuk Indonesia sendiri sampai saat ini saya belum mendengar ada museum yang ditutup. Lanjut. Ini salah satu contoh. Saya ambil Museum Louvre. Itu coba bayangkan selama masa pandemi ini mengalami penurunan sampai 97%. Coba bayangkan. Dari 9 juta sekian, sekarang hanya tinggal pengunjungnya itu 2 juta sekian. Jadi, penurunan yang luar biasa, ini akhirnya mendorong kita harus melakukan suatu kreasi dan inovasi. Yang saya kira nanti tidak saya jelaskan secara detail, karena Mas Asep jagonya itu ternyata. Oke, langsung. Lanjut, ya. Nah, ini jumlah pengunjung museum di Jepang. Ini sengaja saya kutip karena saya tergelitik gitu ya. Pengunjung museum di Jepang itu dari Amerika, dari Cina, dari Taiwan, itu jumlahnya sampai puluhan juta. Sampai jutaan ya. Ada yang 7 juta, ada yang 4 juta ya. Dan dari Indonesia itu jumlahnya juga lumayan, 362 ribu orang. Ini data tahun 2017. Ya. Nah, pengunjung di Jepang ini 352 ribu orang itu datang dari Indonesia. Jadi saya membaca data ini berpikir ini 300 ribu orang yang datang berkunjung ke Jepang ini sudah pernah berkunjung ke museum di Indonesia atau belum ya? Jangan-jangan belum. Karena terus terang saja, saya itu kadang-kadang kalau ketemu orang, lalu cerita saya ke Paris, melihat Louvre dan sebagainya, selalu saya balik tanya, Anda sudah lihat Museum Nasional belum? Oh belum Pak. Nah, jadi
ini sesuatu yang menurut saya mereka bangga-banggain museum negara asing, tetapi berkunjung ke museum sendiri malah belum. Lanjut. Lanjut, Mbak. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan? Jadi menurut saya ya itu tadi seperti yang diuraikan oleh Mas Asep tadi, harus ada inovasi, harus ada kreasi. Dan ternyata kalau menurut satu buku yang saya baca, dari kreasi menuju inovasi. Nah, ini Mas Asep saya kira udah ahlinya ini teori kenapa kok kreasi lalu menuju apa inovasi tadi. Nah, dalam masa pandemi ini tampaknya berbagai pihak apa berusaha keras untuk menemukan atau berkreasi dan menemukan inovasi baru ya dalam menyajikan tata pameran maupun informasi apapun tentang museum yang dimiliki ya. Digital saja yang perlu dikembangkan, tetapi juga berbagai hal yang berkenaan dengan hal lain. Saya nanti akan mencoba menunjukkan bagaimana inovasi di bidang arsitektur bangunan. Nanti akan saya berikan beberapa contoh yang menurut saya ini inovasi yang luar biasa. Ya, terus Mbak langsung berikutnya. Ya, nah ini yang saya bilang tadi, kreativitas suatu proses mengacu pada konsep, ide, dan gagasan seperti yang dikemukakan Mas Asep tadi, dan kemudian kita berikutnya kita akan menuju pada bagaimana kita berinovasi berdasarkan apa namanya ide, gagasan, konsep hasil dari kreasi itu tadi. Nah, penerapan inovasi terhadap museum memang ada satu apa namanya satu ketentuan, tidak boleh apa namanya mengurangi nilai budaya atau tadi bahwa museum itu apa inovasi itu harus tetap dalam koridor museum sebagai tempat penyimpanan benda-benda budaya. Lanjut. Lanjut, Mbak. Ya. Nah, menurut saya, Indonesia itu sekarang dikepung oleh inovasi, kreasi dan inovasi dari negara-negara tetangga kita. Ya. Luar biasa kalau menurut saya. Perkembangannya itu luar biasa. Baik itu datang dari Australia, dari tetangga negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, apalagi di Timur Tengah. Perkembangannya luar biasa. Jadi selain perkembangan fisik, inovasi dalam hal arsitektur bangunan, mereka itu juga berinovasi dalam hal layanan. Tadi sudah dicontohkan di Belanda, orang yang mengalami apa namanya hambatan fisik, misalnya kebutaan dan seterusnya. Demikian juga ini di Louvre. Louvre itu luar biasa juga itu. Jadi kalau mereka itu mengalami kebutaan, pengunjung itu dibekali sebuah alat. Alat itu bisa bercerita luar biasa, apa namanya, jelasnya gitu. Karena ini kerjasama dengan Nintendo, alat itu, saya lupa nama alatnya. Dan ini membuat pengunjung itu walaupun mengalami, apa namanya, disabilitas, itu tidak mengurangi, apa namanya, keenjoyan di dalam berkunjung ke museum. Juga dalam hal promosi dan publikasi, luar biasa. Program publik untuk museum juga makin digencarkan. Kemudian media interaktif tadi,
ya. Kemudian juga koleksi museum memiliki eye catching power, ya, itu ditonjolkan betul. Ada beberapa contoh nanti yang ingin saya sampaikan. Kemudian tata pameran temporer maupun apa namanya tetap itu juga mengalami inovasi-inovasi. Ya. Lanjut. Nah, ini salah satu contoh ya ini. Di Indonesia sebenarnya juga sudah ada ini. Jadi museum di bawah laut. Dan ini ternyata luar biasa menarik ya. Ini sudah ada di Spanyol, sudah ada di Australia, sudah ada di Inggris. Dan di Bali itu juga, dan Lombok Utara sebenarnya juga sudah ada. Tapi kok sampai sekarang publikasi, memang belum disebut sebagai museum bawah air. Kalau di Spanyol dan seterusnya itu sudah di nyatakan sebagai museum di bawah air. Tapi kalau yang di Bali Lombok itu belum. Hanya disebutkan patung yang di apa? Ditaruh, ditempatkan, dipamerkan di bawah air. Lanjut, Mbak. Ya. Nah, ini contoh yang ada di mana? Spanyol. Ya, ini yang di ini maaf, ini yang di Bali dan di Lombok Utara. Ya. Jadi arca atau patung ditaruh di bawah air dan pengunjung bisa melihat yang ternyata lama-lama apa namanya lingkungan itu menjadi tempat apa namanya ikan-ikan dan lain-lain biota laut bisa tumbuh, bisa hidup di sekitar patung itu yang menambah daya tarik gitu. Lanjut. Ya, lanjut, Mbak. Ya. Halo. Ya, ini Museum Maritim di Osaka. Ya. Jadi betul seperti yang dikatakan oleh Mas Asep tadi, museum yang didirikan di Bilbao. Bilbao itu sebenarnya sebuah kota lama gitu ya. Mirip dengan kota lama Jakarta lah kira-kira begitu. Kota itu seperti kota mati. Tapi begitu Museum Bilbao ini, Guggenheim Museum di Bilbao ini berdiri, itu menjadi hotel, jadi tumbuh, rumah-rumah yang tadinya kosong itu jadi berfungsi sebagai homestay dan seterusnya. Kota lama itu menjadi hidup kembali. Dan ini contoh sebuah museum di Osaka, Museum Maritim. Museum itu bukan dibangun di daratan, tapi bahkan itu dibangun di laut gitu ya. Dari darat menuju laut itu kira-kira hampir 200 meter lebih gitu. Itu di lorongnya itu dibuat atapnya itu dari kaca. Sehingga pengunjung ketika masuk itu sudah seperti melihat sebuah akuarium gitu ya. Jadi menambah daya tarik. Nah, kemudian museum ini kalau malam hari itu indahnya luar biasa. Kemudian orang Jepang menyebutnya seperti mengapung di atas air gitu, di atas laut. Jadi tampaknya museum ini inovasi baru mengenai lokasi, pemilihan lokasi ini yang dilakukan oleh Jepang itu tahun 1998 dibuat, tahun 2000 diresmikan. Ini memberi inspirasi nanti pada museum yang ada di Emirat Arab. Lanjut. Ya. Nah, ini Louvre, Museum Louvre. Ini inovasinya
ketika Louvre membangun ini piramid dari kaca di bagian depan halaman dari gedung induk Museum Louvre. Pada saat itu timbul polemik antara yang setuju dengan yang tidak setuju, tapi kemudian menjadi ikon gitu, menjadi daya tarik tersendiri dengan adanya piramid dari kaca ini. Nah, mungkin ini yang bisa disebut sebagai inovasi yang tadi disebutkan oleh Mas Asep, bahwa museum pada dasarnya atau selama ini dikenal sebagai dengan logo yang bangunan antik, bangunan zaman zaman kuno gitulah. Nah, itu dikombinasi dengan bangunan kuno juga, tetapi dalam bentuk yang baru. Ya, piramid itu bangunan kuno, tetapi piramid yang dibuat kaca itu merupakan satu hal yang menurut saya itu tadi kreasi dan inovasi. Lanjut. Ya. Lanjut. Yuk. Nah, ini saya ambil contoh digitalisasi. Ini Museum Louvre juga. Jadi meskipun hanya sepotong mata, ini elemen dari sebuah patung di Mesir, ya, yang didapat di Mesir, tapi hanya sepotong mata aja, satu mata, bagian dari patung di Mesir, gitu. Nah, tetapi oleh museum ini digitalisasi dengan keterangan, dengan penjelasan yang cukup menarik. Jadi saya kira kita juga patut gitu ya, patut meniru, patut mencontoh bahwa sepertinya barang sederhana, tetapi ketika dikemas dengan baik ternyata juga mempunyai daya tarik. Lanjut. Ya, ini juga di Museum Louvre karena kebetulan ini buat saya menarik gitu Museum Louvre ini. Ini juga satu digitalisasi yang menurut saya juga tidak atau belum saya temukan di museum-museum Indonesia. Jadi ini sebuah lukisan kecil saja, ya. Tetapi di dalam mendigitalisasi koleksi ini itu diberi penjelasan atau gambar yang orang kalau mau meneliti mendapatkan informasi itu lebih lengkap. Misalnya di sini disebutkan atau dilampirkan foto kerusakan dari figura itu bagian mana. Bahkan sampai ke bagian belakang dari lukisan itu ditunjukkan gambarnya. Jadi barangkali ini juga merupakan satu inovasi bahwa ketika kita men-share koleksi yang ada di sebuah museum, itu tidak hanya cukup satu gambar. Kelihatannya begitu. Lanjut. Nah, ini satu contoh juga di Museum Louvre. Ini ada sebuah patung, ya. Patung namanya Alexandrine Millebrongniart, gitu ya. Nah, patung ini ketika digitalisasi tidak hanya satu foto saja. Ini dibuat 17 foto. Jadi kita bisa melihat dari depan, dari samping agak ke kiri, dari samping kiri, dari belakang, dari atas, dan seterusnya. Jadi ini yang menurut hemat saya dalam mendigitalisasi. Inovasi mendigitalisasi koleksi itu juga muncul kreasi-kreasi tidak hanya satu foto tetapi juga sampai ke 17 foto. Lanjut. Nah, ini kalau ini saya mengagumi karena
apa namanya, di Indonesia ini yang selalu saya ingatkan kepada para pengelola museum, mohon memperhatikan berbagai peristiwa yang terjadi pada saat ini yang kira-kira meninggalkan jejak sejarah yang perlu dikoleksi. Nah, ini saya ambil contoh ketika Twin Building yang ada di New York itu ditabrak oleh pesawat, kemudian runtuh. 2 hari kemudian, Museum Smithsonian itu membentuk satu tim untuk mengoleksi benda-benda dari reruntuhan itu, atau mencari benda-benda dari reruntuhan itu yang bisa dijadikan koleksi museum. Dan hasilnya luar biasa. Luar biasa. Pada waktu tsunami, saya mengirim surat kepada Menteri Budayaan Pariwisata Pak Tirowaje, tolong kirim orang untuk mengoleksi, mencari benda peristiwa tsunami itu untuk dijadikan koleksi. Ternyata ya nggak ada perhatian. Dan akhirnya saya dengar museum tsunami yang ada di Banda Aceh itu koleksinya boleh dikata kurang. Karena pada waktu itu saya tonton di televisi, ada mobil yang nancap di pagar yang roboh, dan saya membayangkan kalau pintunya itu digergaji, dipotong, jadikan koleksi, bagus sekali. Oke, lanjut. Ya. Jadi ini ada dompet, ada sepatu, dan seterusnya. Nah, ini juga inovasi dalam hal arsitektur bangunan. Ini salah satu contoh di Museum Arab, di Emirat Arab. Di selain bentuk arsitektur bangunannya yang unik, penyajian koleksinya pun juga saya pikir juga unik gitu ya. Ya. Oke, ini salah satu contoh. Lanjut. Ya. Nah, ini juga di Emirat Arab yang saya pikir ini ada kesamaan dengan Museum Maritim yang ada di Osaka. Ini juga dibuat di pinggir laut. Jadi bentuk bangunannya luar biasa ini inovasinya ya. Tidak lazim gitu sepertinya ya. Lanjut untuk melihat itu kehebatan inovasinya. Lanjut. Nah, ini. Jadi kelihatan sekali atapnya. Atapnya itu seperti ini, sarang lebah bentuknya. Kemudian disusun-susun, diberi lapisan kaca yang kalau siang hari cahaya matahari itu bisa masuk. Nah, menurut kurator museum ini mengatakan, kurator museum ini mengatakan bahwa salah satu koleksi dari museum ini adalah cahaya matahari. Karena cahaya matahari pantulannya itu menimbulkan bentuk-bentuk yang unik, konon. Saya belum melihat langsung ke sana. Lanjut. Jadi ini di tepi laut, ya. Sama seperti di, nah ini. Ini juga menurut saya luar biasa inovasinya. Inovasi dalam hal koleksi yang dipamerkan. Yang kita tahu bahwa negara-negara Muslim itu menghindari lukisan manusia dalam bentuk yang, maupun patung dalam bentuk real. Tapi ternyata di Emirat Arab itu museum menyajikan seperti ini. Sudah tidak beda dengan yang ada di museum di Eropa gitu ya. Ada patung, ada lukisan. Lanjut. Nah, ini arsitektur dari Zayed National Museum Abu Dhabi. Coba bentuknya luar biasa, kayak apa ya ini? Kayak sayapnya capung gitu ya. Dan ini juga di laut, dibangunnya di laut.
Lanjut. Biar cepat. Nah, ini juga ini. Jadi di dalamnya, ini penataannya, ada patung juga di situ. Jadi, gimana ya? Itu tadi. Inovasi dalam hal koleksi, inovasi dalam tata ruang, tata pameran, juga inovasi dalam hal arsitektur bangunan. Lanjut. Nah, ini yang tadi juga disebut oleh Mas Asep ya, tentang Guggenheim Museum yang ada di Bilbao. Ternyata museum ini, Bilbao atau Guggenheim Museum itu juga punya cabang yang ada di Emirat Arab. Jadi bentuk bangunannya lain lagi dengan yang ada di Bilbao. Unik sekali. Seperti tumpukan apa ya, kotak-kotak dan kaleng. Tapi hasilnya, dalamnya, interiornya itu luar biasa. Lanjut. Ya. Nah, ini dalamnya seperti ini. Luar biasa. Lanjut. Saya cepat. Ya. Nah, ini simpulan saya. Masih ada sebenarnya Mas Asep dan bapak-bapak. Yaitu bangunan untuk pentas teater. Itu bentuknya unik banget. Karena saya takut waktunya terlalu panjang, itu saya buang, saya delete. Ya. Jadi simpulannya begini. Khususnya ini berkaitan dengan inovasi tadi, kita harus mengejar ketertinggalan. Mungkin Museum Masan punya pengalaman yang yang sudah lama gitu ya di bidang inovasi ini, karena Museum Macan itu terus terang aja saya sudah pernah ke sana, saya juga memberikan buku ke Museum Macan. Museum Macan ini apa ya? Datang tetapi langsung kondang gitu ibaratnya. Langsung dikenal, langsung menarik perhatian karena ada berbagai macam inovasi di situ. Kemudian perlu dilakukan penggalian potensi setiap museum. Potensi yang ada di masing-masing museum itu apa sih? Biarpun tadi seperti Louvre itu hanya sepotong mata patung gitu, itu ternyata bisa diekspos menjadi menarik gitu. Nah, kita pasti punya. Lalu untuk gedung, untuk Museum Benteng Friedeberg sendiri, begini Pak Suwarja, waktu itu saya terlibat di dalam restorasi dan penataan, gedung E yang bagian utara, itu sebenarnya dirancang untuk ruang simulasi. Simulasi untuk apa? Jadi Museum Benteng Friedeberg itu adalah museum perjuangan. Jadi di situ, di ruang E itu dirancang, di situ ada berbagai peralatan yang bisa disentuh anak, bisa dipakai, misalnya topi baja bisa dipakai oleh anak. Kemudian pistol di situ ada, bisa dipegang. Ada senapan, ada bambu runcing, dan seterusnya. Jadi barangkali itu perlu dipikir ulang sebagai sebuah inovasi dari Museum Benteng Friedeberg. Kemudian saya membaca di sebuah tulisan yang dikeluarkan oleh Netherlands Institute for Oorlog Dokumentasi, yang disingkat NIOD, itu diceritakan bahwa ada tahanan yang ditahan di bawah tanah. Nah, sampai sekarang di Museum Benteng Friedeberg itu belum pernah dilakukan, mungkin ya, saya tidak tahu sudah atau belum, tapi yang jelas belum ditemukan atau tidak pernah disebut bahwa ada ruang bawah tanah, ada basement. Nah, siapa tahu itu kalau memang betul niat itu dalam tulisan menyebut demikian dan dilakukan penggalian dan ketemu, mungkin ini bisa menjadi sesuatu yang menarik gitu ya. Kemudian di Benteng Friedeberg itu juga pernah ditahan dua orang terkenal yang sekarang baru saya tahu, yaitu ini
Dr. Lucien Adam itu gubernur Hindia Belanda di Yogyakarta. Yang kedua Dr. Stutterham itu kepala Outhetkendhidienst atau kepala lembaga Purbakala, dinas Purbakala tahun 36 sampai 42. Dia pernah ditahan di situ. Ya, ketika Jepang datang, diinternir di situ. Lalu saya menemukan beberapa sketsa, lukisan, gambar dari salah satu interniran orang yang ditahan di Museum Benteng Frideberg pada waktu itu. Yaitu namanya itu De Geer Spurs. Ya. Saya coba telusuri, saya mendapatkan lukisan De Geer Spurs itu tidak hanya di Benteng Frideberg, tetapi juga ada ketika dia ditahan di Cimahi. Jadi ada 20 lukisan yang bisa saya kumpulkan. Nah, ini barangkali dengan melalui penggalian-penggalian seperti ini, meskipun kelihatannya sederhana, tetapi kalau ini bisa diekspos secara baik, bisa menjadi daya tarik juga bahwa para tahanan telah meninggalkan lukisan yang menggambarkan tentang Benteng Frideberg. Lanjut. Ya. Nah ini contohnya. Contohnya ini. Ini sudah dipakai juga oleh Benteng Frideberg untuk menceritakan tentang sejarah dari Benteng Frideberg sebagai ilustrasi. Tapi maksud saya ini bisa dikemas lebih menarik lagi, misalnya diadakan sebuah pameran dan seterusnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu lama, terlalu panjang ya. Makasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali untuk Pak Nino Supardi. Dengan pemandangan indah yang kita saksikan tadi, arsitektur yang luar biasa sekali yang merupakan inovasi dari berbagai museum. Waduh, ini yang riset sudah banyak sekali ini ya. Karena kita sudah di menit 10 lebih 35, tanpa menunggu lama langsung kita undang untuk yang sudah raise hand. Saya urutkan dari yang paling atas ya. Silakan untuk yang pertama dari Brebes ada sahabat museum Imam Susanto. Bapak Imam Susanto silakan bisa diambil kemudian disampaikan apa yang akan disampaikan ditanyakan kepada siapa. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Ada dua pertanyaan. Ini yang pertama saya tujukan ke Mas Asep ini terkait dengan inovasi yang dilakukan oleh museum dalam hal ini virtual tour. Itu kalau kita cermati itu kan mungkin butuh akses jaringan gitu ya, akses jaringan khususnya di daerah itu jaringannya harus stabil dan mungkin perangkatnya menunjang. Bagaimana misalkan menampilkan museum dalam bentuk sebuah aplikasi? Tadi saya sempat browsing di Play Store, itu sepertinya museum belum punya aplikasi terkait dengan menampilkan dalam sebuah aplikasi yang bisa di download kemudian di install ke perangkat mereka gitu loh, baik misalkan PC atau mungkin gadget yang lain. Nah, menurut Mas Asep, bagaimana kalau misalkan sebuah museum itu juga dikemas dalam bentuk sebuah aplikasi, mungkin ini juga bisa masukan untuk Museum Benteng Frideberg, meluncurkan sebuah aplikasi, yang aplikasi itu bisa di-download oleh peserta didik, oleh masyarakat umum, yang menampilkan tentang profil museum, koleksinya museum, kemudian berkaitan dengan barangkali mungkin ada semacam kuis untuk pengetahuan seperti itu. Itu yang pertama. Untuk Mas Asep. Kemudian yang kedua untuk Eyang Nunus, saya manggilnya Eyang Nunus gitu ya. Menarik sekali. Menarik sekali dengan apa yang tadi di Bapak. Kita pernah ketemu kan Mas ya? Siapa? Siapa ya? Saya selalu yang tadi menampilkan tentang beberapa museum yang betul-betul penampilannya itu cantik gitu loh. Cantik dan inovatif sekali.
Ya, berkaitan dengan keberadaan museum kita yang terkesan kuno gitu kan, dengan bangunannya, kemudian mungkin masih terkesan konvensional juga. Sebenarnya seberapa urgennya gitu terkait dengan rehabilitasi, kemudian rekonstruksi sebuah museum sehingga menampilkan satu bangunan yang artistik. Apakah Benteng Vredenburg sendiri itu memerlukan sebuah tambahan atau memerlukan satu sentuhan lagi supaya benar-benar, oh ini museum ini benar-benar museum sejarah yang sangat patut untuk dikunjungi dan menjadi sumber informasi bagi kita sebagai generasi penerus. Mungkin seperti itu dua pertanyaan. Terima kasih untuk Mbak Dewi atas kesempatannya. Selanjutnya waktu saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Salam sahabat museum. Museum Jatiko. Terima kasih untuk Pak Imam dari Brebes. Saya mohon izin untuk mengundang penanya berikutnya supaya lebih efisien karena durasi kita hanya sampai dengan pukul 11 ya untuk Pak Asep dan juga Pak Nunus. Yang berikutnya saya urutkan dari yang pertama Reisen, yang kedua adalah David ya, Bapak David, silakan Bapak David. Banten ya, Tandi, silakan saya stop lagi. Silakan. Dari Makassar. Bisa di unmute dulu, masih termute itu untuk audionya. Oke, sudah silakan. Baik, kesempatan yang diberikan, mohon izin bertanya kepada Bapak Asep Taufan dan Bapak Nunus Supardi, yaitu saya memiliki dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimanakah pandangan Bapak mengenai museum atau tempat bersejarah lainnya yang biasanya dijadikan konten penelusuran hal-hal yang mistis? Padahal museum itu merupakan tempat bersejarah yang memiliki nilai estetika yang keren dan ada banyak hal yang bisa kita dapatkan maupun pelajari dari sana. Dan yang kedua, bagaimanakah strategi museum di masa pandemi ini dalam menarik maupun mengenalkan perhatian generasi muda ini agar bisa bersahabat dan mempertahankan nilai-nilai museum maupun tempat sejarah lainnya agar tidak pudar oleh perkembangan zaman. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dari Makassar ada Mas David ya yang sudah bertanya. Satu lagi saya mengundang ada Mas Putra ini dari Museum Dr. Yap. Silakan bisa disampaikan pertanyaannya. Mas Putra, silakan. Ya, Mas Putra itu masih termute, bisa di-unmute dulu audionya. Halo? Ya, sudah, silakan. Ya, baik. Pertanyaannya cukup satu saja untuk Eyang Nunus. Sehat selalu ya, Eyang. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Ya, Museum Dr. Yap itu menempati bangunan cagar budaya ya. Nah, bagaimana cara berinovasi dari bangunan infrastruktur kalau museumnya itu menempati bangunan cagar budaya? Apakah perlu lahan baru atau bisa berinovasi di area itu saja? Terima kasih. Baik, terima kasih dari Museum Dr. Yap Pragerusodo dan Mas Putra ini dulunya juga duta museum. Kemudian karena cintanya dengan museum, jadi tetap di sana nih, terus melakukan inovasi bersama dengan Museum Dr. Yap. Saya sudah mendapatkan tiga penanya. Yang pertama dari Pak Imam Brebes tadi terkait dengan virtual tour, ditanyakan kepada Pak Asep. Kemudian yang kedua mengenai display cantik dan inovatif, itu seberapa urgent harus dilakukan rehabilitasi? Kemudian pertanyaan dari Makassar ada Mas David tadi ya mengenai museum sebagai konten mistis, kemudian strategi museum di masa pandemi, dan yang terakhir dari Mas Putra yang baru saja menyampaikan. Monggo silakan saya ke Mas Asep dulu, nanti dilengkapi oleh Pak Nunus, silakan. Terima kasih Mbak Isya. Saya coba langsung menjawab ya. Yang pertama, terima kasih Pak Imam, pertanyaannya ini sangat ini ya, sangat aktual sekali nih persoalannya ya, mengenai tour virtual dan aplikasi. Itu adalah, saya kira itu adalah ide yang sangat bagus. Karena kan
semua informasi gitu yang kita dapatkan sekarang kan ada dalam genggaman kita ya, dalam handphone. Jadi mau nggak mau sebetulnya adaptasi harus dipikirkan ke arah situ juga. Tapi tentu ini berkaitan dengan museum, ini tantangannya banyak sekali saya kira ya. Misalkan seperti ini, yang pernah saya alami saja misalkan di menampilkan kualitas gambar untuk sebuah aplikasi atau perangkat pihak ketiga itu tidak mudah ya. Artinya kan kita juga pengen maksimal ya, ingin maksimal itu. Di website pun kita masih selalu ada kekurangan, apalagi di aplikasi. Kemudian terkait juga mengenai hak cipta gitu. Dalam museum-museum seni misalkan ya, ketika si museum itu punya karya dari satu seniman tertentu yang masih hidup misalkan, belum tentu si orang itu, si orang yang memiliki karya itu mengizinkan gambarnya ditampilkan di dalam platform online misalkan, terkait hak cipta. Itu kan bisa jadi soal, karena misalkan saya punya museum ingin menampilkan, membuat pameran A gitu, ingin menampilkan pameran itu di aplikasi. Tapi ada dua seniman yang tidak mau karya ditampilkan, berarti kan jadi tidak utuh gitu pameran. Jadi itu tantangan lain gitu. Proses hukumnya juga beda, terus kemudian juga bagaimana orang melihat gitu dari yang fisik ke yang online itu kan pasti pengalamannya beda. Tentu penyesuaiannya perlu juga dipikirkan. Tapi itu ide yang sangat menarik dan saya kira harus dicoba gitu. Kalau memang bisa gitu, kenapa tidak gitu. Terus kemudian pertanyaan kedua dari Pak David. Terima kasih Pak David, ini pertanyaan sangat menarik ya, yang mengenai konten museum sebagai tempat penayangan konten mistis. Kalau kita berpikir secara kritis ya, bahwa image museum itu harus diubah gitu. Pak Imam bilang ini kuno dan lain sebagainya, memang masih ada. Tapi dengan adanya hal-hal seperti ini kan jadi semakin melanggengkan image itu, bahwa museum itu tempat berhantu gitu. Museum itu tempat yang pengap, yang lembab. Kan kalau kita kan, kepercayaan kita kan hantu itu selalu ada di tempat yang lembab, yang tidak terurus. Nah, kalau bisa ya dihindari saja, nggak usah dikasih perizinan yang seperti itu. Karena bukan karena kita nggak percaya ada roh mistis atau apapun, tapi karena itu mengubah atau melanggengkan image museum itu sendiri sebagai tempat yang berkesan mistis gitu. Ya kalau menurut saya itu lebih baik dihindari sih kalau menurut saya. Kemudian yang ketiga, saya ingin merespon saja untuk museum cagar budaya dan infrastruktur ya. Contoh yang ditampilkan oleh Pak Nusadi sangat luar biasa dan saya kira melengkapi apa yang saya paparkan mengenai paradigma lama melihat museum sebagai bangunan yang kuno ya, dan kemudian kita lihat gitu cantik gitu museum-museum lain gitu yang dibangun baru-baru ini. Tapi kalau berkaitan dengan cagar budaya, kita bisa melihat bahwa yang paling penting dari cagar budaya itu kan lokasinya gitu. Berarti kan itu satu elemen yang mau tidak mau menjadi potensi terbesarnya. Saya pikir tidak usah diubah. Perlu ada batasan yang mana yang bisa diubah, yang mana yang tidak. Karena memang pengetahuan terbesar dari cagar budaya itu sendiri ya lokasinya mungkin. Jadi melibatkan orang yang bisa membuat suatu infrastruktur yang menarik, tapi juga tanpa keluar dari batasan-batasan yang memang menjadi ciri khas atau menjadi pengetahuan utama gitu dari situs tersebut gitu, atau dari cagar budaya tersebut. Kurang lebih seperti itu Mbak Isya, jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Mas Asep. Saya ke Pak Nunu, silakan juga Pak bisa ditanggapi sekaligus dari beberapa pertanyaan tadi yang disampaikan. Ya, Mama silakan untuk Pak Nunus. Ya, halo, suara ya. Saya didengar? Aman, Bapak masih jelas kami terima. Oke, ya. Pertama Mas Imam Sutanto ya dari Brebes ya. Ini pertemuan yang kedua kali dengan Mas Imam nih. Sudah pernah ketemu ketika daring dengan museum perumusan naskah proklamasi kalau nggak salah. Jadi begini. Kaitannya dengan bangunan cagar budaya, ini mungkin juga langsung menjawab apa yang ditanyakan oleh Mas Putra tadi dari Museum Dr. Yap.
bagaimana sikap kita dalam berinovasi ketika kita berhadapan dengan museum yang menempati bangunan lama. Yang ingin saya sampaikan bahwa bangunan lama atau bangunan cagar budaya, kalau sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, itu harus mengikuti aturan, peraturan yang sudah disebut di dalam undang-undang tentang cagar budaya. Jadi sudah ada itu undang-undangnya, undang-undang terakhir nomor 11 tahun 2010. Ada ketentuan di sana, pada bagian-bagian mana yang bisa disesuaikan dengan fungsi baru. Lalu bagian-bagian mana yang tidak boleh dirubah, karena itu akan tadi, seperti yang dikatakan Mas Asep tadi, kalau itu diubah, itu akan menghilangkan apa elemen yang mendukung eksistensi dari sebuah bangunan cagar budaya. Oleh karena itu, seperti Museum Louvre itu menyiasatinya bukan membuat bangunan baru dalam arti menyentuh bangunan lama, tetapi berdekatan dengan bangunan lama, yaitu dalam bentuk piramid tadi. Museum Nasional misalnya juga membuat sebuah inovasi menempatkan patung baru karya pematung terkenal Nyoman Nuarte. Patung itu diberi judul Kami Sudah Sampai di Sana, kalau nggak salah judulnya begitu. Lalu Museum Nasional itu sebenarnya sudah memiliki satu ikon yang sudah berdiri sejak 1871, yaitu Museum Gajah atau Patung Gajah. Nah, eksistensi patung gajah ini sedapat mungkin tidak dikalahkan oleh eksistensi dari patung baru ini. Artinya, meskipun Museum Nasional itu dinyatakan sebagai cagar budaya, masih diizinkan penambahan-penambahan tertentu yang tidak mengganggu eksistensi dari bangunan cagar budaya itu sendiri. Jadi itu satu contoh Museum Nasional. Lalu kalau ada ruang yang masih memungkinkan, itu bisa saja membuat bangunan baru. Contohnya juga Museum Nasional. Jadi bangunan lama, ya, itu masih tetap kita jaga, tidak dirubah. Lalu kita memerlukan ruangan karena jumlah koleksinya ya, kita tunggu sebentar, sahabat museum dan partisipan semua ya. Pak Nunus, bisa mendengar suara saya, Bapak? Ada kendala jaringan sehingga kami tidak bisa mendengarkan suara Bapak. Audio tidak tersampaikan, Pak Nunus. Ya, sabar dulu untuk para peserta yang lain. Kita sedang menunggu. Mudah-mudahan koneksi jaringan dari tempat Pak Nunus segera stabil ya, supaya bisa dilanjutkan lagi. Dan ini sembari menunggu saya juga akan membaca sekilas beberapa pertanyaan yang masuk di aplikasi Slido. Ini mohon bantuan dari teman-teman tim teknis bisa konfirmasi ke Pak Nunus apakah masih memungkinkan untuk bisa melanjutkan. Di aplikasi Slido ini banyak pertanyaan yang masuk terkait inovasi, bagaimana menjaring generasi muda supaya tertarik berkunjung ke museum, kemudian ada beberapa peserta yang menanyakan yang sama. Ada Bapak Sidik Bayu Setiawan, ada Mbak Yanita Ariska, kemudian ada Pak Faisal. Caranya pertanyaan lebih kurang sama mengenai bagaimana menarik masyarakat lebih banyak, terutama generasi muda. Ini selanjutnya strategi di masa pandemi, ada pertanyaan dari dari sahabat David yang sudah disampaikan langsung, kemudian bagaimana perkenalkan sebuah museum kepada milenial. Ya lebih kurang sama ini pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Oh, ini ada pertanyaan yang menarik. Banyak untuk Pak Asep ini. Bagaimana menanggapi kaum milenial sekarang yang lebih mengidolakan artis drakor?
dibandingkan kalau mereka mungkin harus berkunjung apalagi secara virtual karena tetap apa ya feel-nya berbeda. Tapi mungkin kalau di kita coba mengupayakan ada aplikasi, ada website yang menarik seperti tadi di beberapa yang disampaikan contoh dari British Museum itu mungkin akan menarik. Mungkin bisa ditanggapi. Tapi sebelumnya kami cek dulu Pak Nurus sudah terhubung lagi dengan kami. Ya, ini masih termute ini Pak Nurus. Audionya masih posisi mute. Kita tunggu sebentar, sahabat museum semua. Mantap, semangat ya. Ini sesuatu yang sangat lumrah di masa sekarang ini ya. Pokoknya ya koneksi itu kita harus berbaik hati pokoknya dengan koneksi, harus sabar dan sebagainya. Masih bisa mendengar suara saya, Pak Nurus? Belum? Oke, belum. Untuk audionya mohon bisa di-unmute dulu Bapak di pojok itu. Masih termute? Iya. Kita coba terhubung lagi dengan Pak Nurus ini, sahabat museum. Iya. Ya, sudah. Pak Nurus sudah aman. Iya. Ya, jadi saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Jadi terutama juga mengenai Museum Benteng Frideberg, tayangan-tayangan yang saya coba lihat itu lebih ke arah fisik. Menurut saya dalam rangka memperkenalkan isi koleksi, jadi koleksi ini yang justru harusnya menjadi fokus kita untuk dididik. Digitalisasi supaya masyarakat itu tahu sebenarnya isi dari koleksi Museum Perjuangan Benteng Frideberg itu apa. Tapi kalau hanya fisiknya, sejarahnya begini-begini, tugas, fungsi, dan seterusnya, saya kira kok menurut saya kurang menarik gitu. Saya kira itu ya. Baik, Pak Nurus, terima kasih sekali. Ini nanti mungkin akan ada tanggapan juga dari Pak Asep, tapi kami coba mengundang lagi. Mungkin bisa satu aja ya, satu peserta. Ada Pak Samuel, silakan Pak Samuel bisa disampaikan pertanyaannya. Ya, masih termute audionya. Ya. Baik, silakan. Selamat siang waktu Indonesia Timur. Saya Samuel Watimuri dari Ambon, Maluku. Yang pertama pertanyaan saya ke Pak Asep mengenai yang tadi Pak katakan mengenai membangun museum tidak terlalu dilihat dari bagaimana inovasi kepada teknologi. Sementara yang kami ketahui bagi kaum muda, mereka lebih asik atau lebih menyenangkan jika digabungkan dengan teknologi terkait dengan pemanfaatan museum dan inovasi museum dengan menggunakan teknologi. Kemudian kepada Pak Nunus, saya klarifikasi dulu yang tadi awal pemaparan Bapak tentang Source Everardus Rumpius, itu museumnya bukan tidak ada atau tidak ini, tapi Pak di Ambon ketika samanya Source Everardus Rumpius, itu bangunan museum yang menyimpan koleksi-koleksi Rumpius itu diluluhlantakan oleh gempa bumi dan tsunami, yang menyebabkan juga mata dari Rumpius tersebut menjadi buta, dan beberapa benteng di Ambon juga menjadi hancur total. Dan setelah gempa bumi mungkin tidak ada lagi upaya untuk dari pemerintah Belanda untuk menghidupkan kembali museum, atau bisa dikatakan museum, atau gedung-gedung penyimpanan koleksi dari Rumpius. Mengenai penjelasan Pak Nunus tadi, mengenai kenapa, saya ingin menanyakan kenapa, adakah hasil penelitian Bapak atau survei kecil dari Bapak mengenai kenapa orang Indonesia lebih mencintai atau lebih suka mengunjungi museum luar negeri ketimbang museum dalam negeri. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Samuel sudah bergabung. Jangan saya bisa langsung ke Pak Asep dulu, nanti kemudian ke Pak Nurus. Terima kasih Mbak Isya. Saya kira saya ingin merespon dua pertanyaan. Yang pertama tadi yang dari Slido. Secara umum kan sebetulnya kalau saya baca-baca kan pertanyaannya bagaimana menarik milenial ya, generasi muda. Saya juga masih milenial. Saya milenial juga gitu. Jadi bisa menempatkan saya sebagai pengunjung juga ya. Menurut saya adalah prinsipnya seperti yang tadi saya paparkan adalah
kita harus mendengar gitu. Sebagai museum tuh perlu mendengar, tidak hanya yang bertutur gitu kepada anak-anak muda, tapi mendengar mereka gitu. Saya kira tidak ada, saya kira kalau kita bandingkan dengan drakor gitu ya, dengan budaya Korea, itu bukan lawan kita lah gitu dalam dunia permuseuman, dan ranahnya sudah berbeda gitu. Artinya itu perlu ada semacam pembacaan gitu, apa yang menjadi potensi kita dan apa yang menjadi tantangan kita gitu. Nah, dari situ kan tanpa mengubah si misi utama museumnya, eksplorasi itu bisa dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang memang familiar dengan milenial tersebut gitu. Pendekatan itu pendekatan terutama dalam cara bertutur atau narasinya. Setelah kita mendengarkan, melihat apa yang mereka gemari misalkan, bagaimana cara bertuturnya, bukan kontennya ya. Kalau drakor kan kontennya ya gitu. Tapi mereka tuh lebih suka apa sih? Mereka lebih suka ilustrasi yang berwarna misalkan. Tadi Pak Nunu sudah menunjukkan salah satu contoh komik gitu. Bukan komik, tadi ada ilustrasi gitu. Itu kan tahun 40-an, tapi tahun 2021 seperti apa yang menjadi digemari gitu. Mungkin cara mengolah informasi yang ada di museum itu dikemas dengan cara seperti itu gitu. Desain yang baru, yang segar, dan juga bisa berbicara kepada milenial gitu. Karena kan mungkin milenial merasa datar itu karena mungkin dari secara komunikasi bahasa museum itu seperti tidak berbicara kepada mereka, mungkin ya. Nah, itu yang perlu dievaluasi saya kira ya. Jadi dari hal cara bertuturnya gitu, bukan dari konten atau kecenderungannya gitu. Karena kan kalau kita bandingkan dengan budaya Korea ya tentu itu satu hal yang berbeda. Yang kedua adalah pertanyaan mengenai tadi dari Pak Samuel ya, dari Ambon, terima kasih ya. Mungkin saya sedikit mengklarifikasi saja ya. Jadi yang maksudnya itu bukan berarti museum tidak menggunakan teknologi sama sekali ya, tapi museum tidak berorientasi pada teknologi dalam berinovasi. Karena persoalannya adalah kita itu kan di negara konsumen ya. Sebagai teknologi itu kan konsumen ya. Teknologi itu datangnya dari negara-negara lain. Kita konsumen dan teknologi itu datang, kita selalu terbelakangan gitu. Kalau kita ingin mengejar teknologi, tentu tidak akan ada batasnya gitu. Pasti ada yang lebih canggih, pasti ada yang lebih canggih. Makanya saya bicara tadi lebih pada teknologi itu harus menjadi penunjang. Penunjang dalam artian kita tahu dulu apa yang perlu kita kedepankan, apa yang perlu kita highlight. Jadi gunakanlah teknologi dengan yang apa yang kita perlukan gitu. Jadi bukan berarti memajukan teknologi, tapi tidak berorientasi pada teknologi. Tetap saya kira orientasinya kepada pengetahuan yang ingin dibangun, kepada relevansinya pada masyarakat. Nah, dengan setelah itu diketahui, baru kita mencari teknologi apa yang paling pas gitu dengan kita. Misalkan kita punya ada teknologinya gitu, website atau aplikasi, tapi kita melihat pemerataan internet di Indonesia itu belum merata gitu. Lalu siapa audiensnya gitu? Mungkin jadi orang-orang yang di Eropa saja yang bisa melihat karena internetnya lebih stabil misalkan. Jangankan internet, kita aja masih sering mati lampu gitu. Di tempat saya gitu, di Jakarta juga sering. Tapi Pak Nunu sedang mengalami. Jadi hal-hal itu kan berkaitan dengan teknologi, bahkan dari hal yang lebih mendasar gitu. Jadi saya kira sekali lagi yang saya maksud adalah kita tidak perlu berorientasi pada teknologi, tapi teknologi harus jadikan penunjang sesuai yang kita butuhkan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Asep Topan. Ada tambahan dari Pak Nunus? Ada yang akan ditanggapi Pak Nunus? Silakan jika masih ada. Ya, ini masih terlihat Bapak. Mohon maaf audionya masih ya. Masih belum Pak Nunus. Ya, masih kita tunggu sahabat museum. Semoga audio dapat tersambungkan dengan Pak Nunus. Halo. Ya, aman. Silakan Pak. Ya. Ya. Jadi kenapa kok orang Indonesia kurang perhatikan atau kurang mencintai museum sendiri, malah justru lebih senang berkunjung ke luar negeri. Nah, ini yang menurut saya memang menjadi bahan kajian kita, dalam arti kenapa ya kok orang tidak suka kepada museum sendiri? Apakah karena sudah
biasa, dianggap biasa, sudah dikenali atau bagaimana. Nah, kalau memang demikian, inilah yang saya maksudkan, ada atau perlu ada siasat, ada kreasi dan inovasi bagaimana mereka itu supaya tertarik. Saya ambil contoh begini, Mbak, sederhana. Ketika patung Kendedes atau Pratsnya Paramita itu dipamerkan di Mannheim di Jerman, saya kebetulan pas hadir di sana, lalu saya diajak ke rencana apa namanya tempat pameran, penataan pameran. Waktu itu arca Pratsnya Paramita itu diangkat sampai tingginya kalau tidak salah sampai hampir 1,5 meter tingginya. Padahal kalau di Indonesia di atas fustek yang kira-kira hanya 75 cm. Lalu saya tanya, kenapa kok dicoba dinaik turunkan sampai ke tinggi 1,5 meter. Dia hanya fokus pada mata Kendedes, mata arca Pratsnya Paramita. Maksudnya, bagaimana mata arca Pratsnya Paramita ini bisa bersentuhan dengan pengunjung. Oleh karena itu, karena sikap mata dari arca ini menunduk ke bawah, patung ini diangkat ke atas supaya bersentuhan matanya. Saya terus terang aja mendengar jawaban itu, ah, ini berarti dalam menyajikan pameran, saya kira Mas Asep sangat tahu itu, perlu hati-hati dan perlu sebuah eksperimen juga. Bagaimana arca itu bisa bersentuhan dengan pengunjung secara intens gitu, sampai kepada pandangan mata tadi. Itulah yang saya maksudkan bahwa museum-museum kita lebih atau masih ke ini konvensional seperti yang dikatakan Mas Asep tadi. Belum masalah label. Ini yang sering dikeluhkan oleh pengunjung, label yang tidak benar, ya. Ini saya juga ada contoh ini di Museum Benteng Frideburg. Ketika ada pameran lalu di situ disebutkan tiang yang dipugar gitu judulnya. Saya punya gambarnya. Tapi itu sebenarnya bukan tiang yang dipugar. Ketika dipugar, ada bangunan, ada apa namanya tiang yang rusak sehingga tiangnya itu disimpan sebagai koleksi. Tapi itu bukan tiang yang dipugar. Itu hasil sisa dari pemugaran, gitu loh. Jadi hal-hal kecil itu ternyata pengunjung itu sangat perhatian. Mungkin juga karena pengalaman melihat di museum di luar negeri gitu ya. Belum yang berkaitan dengan kenyamanan, kemudahan mendapat informasi. Saya kira itu. Ya, baik. Terima kasih untuk Pak Nuno Supardi dan juga terima kasih untuk Pak Asep Topan dan untuk sahabat museum semua yang sudah menyampaikan pertanyaan. Sepertinya ada yang kurang ya jika kita membahas mengenai topik bagaimana berinovasi menyajikan museum ini menjadi lebih cantik dan berbudaya tanpa kita mendengarkan sedikit saja mungkin ada closing statement yang akan disampaikan oleh Kepala Museum Benteng Frideburg Yogyakarta. Berkenan ya Pak Soeharjo ya, hari juga ada beberapa hal yang disampaikan mungkin ada kaitannya mengenai aplikasi. Di Frideburg juga sudah ada aplikasi dan juga mengenai inovasi bagaimana supaya pengunjung terutama anak-anak bisa merasakan pengalaman dengan menyentuh langsung dan sebagainya. Saya pernah dengar ada ide seperti ini juga yang akan diluncurkan tapi kemudian waktu itu terkendala dengan pandemi. Silakan Pak Soeharjo. Baik, terima kasih. Yang pertama tentu kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, Pak Nuno Supardi, Mas Asep yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Nah, Museum Benteng Frideburg pada prinsipnya mengikuti perkembangan zaman. Yang pertama, mungkin sahabat museum semuanya dari seluruh Indonesia bisa membuka di web frideburg.id. Semua informasi pameran kegiatan kita upload di web kita frideburg.id termasuk di media sosial baik itu Facebook, Instagram, Twitter maupun YouTube
termasuk tadi yang ada film-film, ada animasi dan sebagainya, itu bisa diambil di situ. Nah, dalam rangka adaptif ini, Museum Benteng salah satu yang kebetulan tadi ditanyakan, aplikasi kita sudah punya aplikasi virtual tour mandiri. Jadi kalau teman-teman mengetik di Google virtual tour vdebook.id, virtual tour vdebook.id itu aplikasi kita yang berada di Google yang bisa melihat museum kita seperti apa adanya, ada filmnya, ada tata pameran, ada touchscreen-nya, ada apa barcode-nya, banyak yang bisa dinikmati di situ dan sampai sekarang masih gratis itu. Nah, selain kita punya virtual tour yang apa pemesanan dengan WA, dengan telepon, dengan media sosial kita yang kita melayani pemanduan secara virtual. Kemudian Mbak Isa tadi sudah sampaikan kita punya holorama, kita punya aplikasi-aplikasi yang berbasis teknologi informasi termasuk game tetapi dengan nuansa sejarah tentunya. Kemudian tadi salah satunya untuk mendekati generasi anak-anak yang masih di bawah 10 tahun itu kita punya namanya Dream Corner pojok untuk bermimpi. Ada beberapa inovasi kalau anak-anak itu akan mimpinya jadi dokter, jadi apa pilot, jadi apa. Nah, kita gambar itu kemudian dengan bantuan teknologi informasi maka gambar itu akan hidup. Yaitu membayangkan mau besok mau jadi dokter, mau pilot, mau apapun insinyur dan sebagainya itu kita banyak pilihan di situ. Kemudian juga diorama-diorama kita juga sudah ada apa sentuhan-sentuhan teknologi yang tadi ada dengan barcode, dengan touchscreen, dengan holorama, dengan media-media yang terbaru. Tetapi kami selalu tetap harus belajar dan seperti yang disampaikan para narasumber kita bahwa harus ada dialog partisipatori ya, kita sudah pendekatannya partisipatori antara masyarakat dan museum. Jadi kita tidak hanya satu arah tetapi sudah melaksanakan dua arah sehingga kita sudah apa bekerja sama dengan komunitas-komunitas untuk menghidupkan museum berkegiatan di museum. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, kepada Mbak Ise dan semua pemangku kepentingan termasuk sahabat-sahabat museum, kemudian pengelola museum dari seluruh Indonesia dan semua yang hadir di webinar ini termasuk Ki Bambang Widodo selaku apa sesepuh di Baramus, Badan Musyawarah Musya di daerah istimewa Yogyakarta dan teman-teman dari Baramus DII. Terima kasih, saya kira seperti itu Mbak Ise. Kami kembalikan kepada Ise. Terima kasih Bapak Soeharjo sudah menyampaikan closing statement ya sekaligus untuk menutup perbincangan kita dalam webinar kali ini atau seminar daring kali ini. Dan terus sekali sahabat museum tentu kalau kita hanya berhenti dalam diskusi ini maka tidak akan ada inovasi ataupun tambahan yang akan kita dapatkan. Tapi tentunya kita harus terus melakukan inovasi, perkembangan, terus mendengarkan masukan dari masyarakat generasi muda, generasi senior, semua kita kumpulkan, kita rangkum dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dari masing-masing museum. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk Bapak Ibu para peserta semua dan juga narasumber. Boleh berikan reaction juga, silakan bisa diberikan jempolnya atau mau diberikan tepuk tangannya. Love juga boleh, saya mau berikan love dulu ya. Oke, saya berikan love juga ini. Terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktu untuk mengikuti seminar kali ini. Tentunya tidak berhenti di sini. Masih akan ada banyak sekali inovasi, yaitu tambahan wawasan, perbincangan langsung yang mengundang sahabat museum yang diselenggarakan oleh Museum Benteng Federal Yogyakarta. Akhir kata, saya Ica Dewi selaku moderator undur diri dan mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat siang semuanya dan salam sahabat museum. Museum di hatiku. Di hatiku. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.
Saksikan terus persembahan video dari kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share YouTube channel Museum Benteng Freiburg Yogyakarta.